Okay. Cosine rules. Okay, cosine rules adalah petua cosine, petua cosine, cosinus. Cukup macam itulah. Okay, so macam mana kita nak guna petua ni? Right. Terus example. Mana petua cosinus? Ya. Yeah. Terlangkau. Okey, tak apalah. Tak ada je. Okey, tak apa. Kita tengok modul je lah, senang. Petua cosine. Cosinus tengok modul eh. Okey. Oh, share. Lupa nak share je. Okey. Okey, ini adalah petua cosine. Okey, petua cosine dia ada bagi inilah dia punya formula dia. Okey. Ini adalah petua cosine. Okey, apa yang awak faham? Dia sebenarnya adalah kita nak cari sisi-sisi tu. Kita nak cari satu sisi tu. Okey. Dia akan relate kepada ni. Okey, contohnya kita ada dua sisi. Dia bagi dua sisi. Sisi B. Ni sisi B. Ni sisi C. Okey, nampak tak? Okey, so yang dia nak adalah A. Ni awak tengok formula yang pertama. Okey, tu yang maksud dia. So A square sama dengan B square tambah dengan C square tolak dengan 2BC cos A. Nampak tak? Sudut ni dia tengok. Tu dia punya relation dia kalau awak nak faham dengan formula lah. Nak cuba relatekan dia dengan formula. Okay. A square sama dengan B square plus C square tolak dengan 2BC cos A. Sudut A. Maknanya dia kena ada relation tu lah. Okay. Itu dia punya formula dia. Okay. Kita tengok contoh. Contoh A ni. Okey, contoh A dia nak cari apa ni? Nak cari BC. Okey, nak cari BC. Nak cari BC ni kita labelkan sebagai apa dah? A kan. A besar kan. Okey, maknanya sini adalah A. A. Okey. So ni dia ada sisi ni dia bagi. Okey. Maknanya dia tengok kat sini kan. Dia tengok kat situ. Okey. Alright. So kita akan guna formula ni lah. Formula kita adalah A square sama dengan B square plus C square minus 2BC darab dengan cos A. Buat bracket kalau awak tak nak pening. Okey, di mana A square kita nak cari. A square tu kita nak cari kan. B square salah satulah 7 ke 8. Okey, 7. 7. Square plus 8 square minus 2 okay. Cos A. Cos A adalah 44 darjah. Okay. Apa yang kita tak isi lagi? BC. BC adalah 7 dan 8. Okay. So, awak tekan kalkulator. Tekan kalkulator akan dapat 25 ke 26 macam tu. Something. Okay. Kemudian shift soft. Square root kan nilai dia, awak akan dapat 5.695 lah. Macam jawapan yang saya ni tengok dalam modul. Okay. Macam tu saja sign, cosine rule. Benda ni baru kot awak
dia dia susah sikit nak nak nak, nak ingat lah. Kena buat banyak kali modul ni, awak ingat lah, insyaAllah. Okay, tu contoh yang pertama. Okay, contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua. Yang ni dia dia apa, semua ni dia macam ni. Okay, dia ada bagi dua sisi dan nak cari nilai ni A. Okay, so awak crosskan dia. Okay, kita tengok contoh yang kedua, jenis dia pattern dia lain sikit. Yang ni. Yang ni dia nak cari apa ni? Nak cari sudut. Okay, nak cari sudut awak kena pandai pilih lah. Okay, contoh ni nak sudut B. Sudut B. Okay, contoh A. Contoh A. Okay, sudut B. Dia nak cari sudut B. Okay, yang kita nak cari adalah ni. Okay, kita akan pakai dua sisi ni. Okay, saya akan buat macam ni. Saya akan buat tengok anak panah. Okay. Okay, maknanya 6 dia bagi. Okay, 6 square dia bagi kan. Buruk 6. Semula. Okay, 6 square equal to, okay, 5 square tambah dengan 5.2 square. Okay, minus 2. 5 darab dengan 5.2. Kemudian cos B. Sebab kita nak cari cos B kan. Okay, cos B ni, okay, awak jadikan dia sebagai subjek. Dalam kalkulator awak letak dia sebagai X. Okay, letak dia sebagai X. Awak shift softkan dulu X. Okay, shift softkan dia dulu X. Okay, jangan tulis X lah, tulis kat sini cos B. Okay, cos B. Okay, awak shift softkan dia sebagai X. Okay, kita akan dapat apa? Ya, saya kira. Okay, awak dalam kalkulator awak tagging cos B sebagai X dulu. Okay, sebab kita nak tunjuk langkah pengiraan kan. Okay, so 6 square, okay, sama dengan 5 square plus 5.2 square minus 2, 5.2, sekejap saya kira sekejap, alpha X shift soft. Okay, kita akan dapat 0.3701. 0.3702 lah lebih kurang. Okay, so lepas daripada awak dapat nilai cos B tu, bawa awak cari B. Okay, B sama dengan cos inverse, shift cos tekan answer. So kita akan dapat 68.27 lebih kurang lah, 27. Betul tak jawapan dia? 72 eh? Cuma dapat 72. Itu saya salah kira. 5.2 2BC. Betul kan 2BC kan? Nak cari sudut B. Nanti check balik. Saya rasa saya betul dah ni. Kenapa saya tak buat bracket? Oh, saya letak 2. Saya salah kira kalkulator. Sekejap saya cek balik. Oh, okay. 2. 5.2. Okay, tak apa. Kita tengok contoh lain. Okay, kita tengok contoh lain. Saya salah kira. Okay. Nak cari sudut B. Okay, sudut B dia kat sini. B. Okay, so ni garisan dia yang kita masuk dan kita akan tengok nilai. Okay. Okay, so yang ni 8.6. Square. Oh, square. Saya lupa nak squarekan dia tadi. Okay, 8.6 square sama dengan 5.8 square plus 10.2 square. Saya buat tolak ni. Itu dah tolak. Okay, tolak dengan 2. Kan, formula dia tolak kan. Tolak 2BC kan, cos A kan. Okay, tolak dengan 5.8 dengan 10.2. Okay, lepas tu darab dengan, oh dah tak muat, darab dengan cos B. Ni cos B kat sini. Okay, cos B. Okay, so awak cari dulu cos B dulu. Okay,
cos B sama dengan, cek saya pilih sekejap ya. Sepuluh pun dua square tolak dengan dua. Awak boleh tolong kira juga ni, boleh tolong kira. Okay, kita akan dapat 0.5385 lebih kurang lah. Okay, kemudian cos inverse kita akan dapat, ini betul. Okay, kita akan dapat B equal to 57.42 degree. Okay. Alright. Ha, ini contoh penggunaan pertua sine. Pertua sine. Alright. Okay, itu pattern yang kedua. Okay, pattern yang ketiga, nanti saya akan bagi video recording ni untuk tengok. Okay. Oh, tak ada. Pattern ketiga tak ada. Okey, nantilah dia akan bagi masalah tu, nanti kita akan tengok. Okey, itu adalah dua pattern berkenaan dengan sine rule. Okey. Yep. Okey, so setakat ni untuk cosine rule tu, cosine rule boleh nampak, boleh faham. Okey, respon dalam chat box. Okey, good. Okey, lain, yang lain okey. Saya nak proceed kepada triangle. Alright. Okay, nanti kan awak akan buat, awak buat modul tu. Okay, buat modul yang saya share ni. Okay, dalam modul tu memang dia develop awak punya kefahaman. Jangan bimbang lah. InsyaAllah kalau awak boleh buat modul tu, awak boleh jawab lah soalan ni. Okay, so kita akan tengok masalah segitiga contoh. Okay, kita tengok modul terus lah. Slide PowerPoint ni macam terabur sikit. Okay. Okay, kita tengok modul. Okay, so seterusnya kita akan tengok area of triangle. Okay, area of triangle ni ada yang dah belajar ni sebenarnya. Okay. Okay, area of triangle jika kita diberi dua sisi. Okay, contohnya saya ambil sisi ni. Okay, macam tadi juga. Awak diberi dua sisi dan tahu sudut ni. Ha, cukuplah. Ini kita tahu, yang ni kita tahu, yang ni kita tahu. Okay, kita dah dapat cari segitiga lah. Okay, benda ni kita akan guna, benda ni kita pernah guna untuk cari luas segitiga kaki sama. Okay, okay, ini segitiga kaki sama kan? Okay, ini sudutnya. Okay, 1/2, ni contohnya A. A. Okay, A square sin, contohlah sini C. Sin C contoh. Okay, nah, sebab A square dia, A dia sama kan? A jadi A square lah sebenarnya. Kita pakai law ni lah. Long area of triangle, okay. Dia kita kena tahu dua sisi yang dia kepit ni dengan sudut. Okay, cukup lah untuk dapatkan area of triangle. Okay, contoh soalan. Ni contoh soalan. Nak cari area dia. Okay, guna color cantik sikit. Okay, nak cari area. Okay, area sama dengan, okay, 1/2. Ni sisi yang kena pada sudut. Nampak tak? Okey. Itu 7.4 darab dengan 6. Okey. Jangan tukar function lain. Tekan sin. Sin 105. Okey. Buat bracket. Okey. So tekan calculator dapatlah jawapan ni. Okey. Saya cepat-cepat ni sebab benda ni awak boleh tengok balik. Okey. Tu luas segitiga. Okey. 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 Saya tinggal pattern dia macam-macam lah. Okay, problem solving involving sine rule and cosine rule. Ni kita dah masuk masalah ni. Okay, kita tengok contoh contoh nombor A ni. Okay, contoh A. Okay, find yang pertama dia bagi segitiga. Dia bagi segitiga P, Q, R dan S. Okay, yang pertama dia nak cari angle PRQ. Mana PRQ? PRQ, nak cari angle ni. Okay. Angle PRQ.
So untuk case ni awak boleh gantikan dia sebagai X pun tak ada masalah. Okay, gantikan dia X. Okay, X degree. Okay, find angle PRQ. So kalau awak tengok kat sini, kita nak pakai petua apa ni? Kita tengok dia, kita nak pakai petua apa. Sebab dia bagi satu sudut je. Okay, tapi dia ada tiga sisi kan? Sisi tiga, semua ada sisi kan? So kalau ada tiga sisi, ada satu sudut, kita nak pakai petua. Kita pakai petua cosine lah. Sebab kalau tak pakai sine, dia kena ada dua sudut. Sedangkan sudut kita tak tahu. Kita tak tahu semua sudut kan? Dia hanya bagi tahu sudut satu ni je. Okay, so kita akan guna petua cosine. Okay, petua cosine, kita kena pakai yang ni. Okay, yang ni kita akan tengok dia. Okay, okay, so petua cosine 7.2 kan? 7.2 square sama dengan 4.2 square tambah dengan 5.2 square minus 2 AB. AB dia apa? AB dia sambil balik 4.2 darab dengan 5.2 cos X. Cos X. So untuk yang ni, ni 7.2 kan. Okey, untuk yang ni awak tekan calculator dulu cos X dulu. Okey, sebab awak tekan shift soft direct tak dapat. Maknanya dalam calculator awak, awak jadikan ni sebagai X. Awak masukkan dalam calculator, okey. Okey, lepas tu awak tekan calculator shift soft, awak akan dapat apa? Sekejap, saya tolong kira. Siapa ada calculator tolong kira cepat sikit. Saya main dengan saya lambat kan. Oh, kita akan dapat negatif. Kita akan dapat negatif 0.1639. Okey, kenapa negatif? Okey, kenapa kita dapat negatif? Sebab sudut dia sudut cakah, obtuse eh. Bukan sudut tirus eh. Dia sudut cakah, sudut yang besar tu. Okay, sebab tu dia ada negatif. Okay, kalau awak tekan calculator, cos inverse X, kita akan dapat 99.43. Oh, sama dengan jawapan. Okay, 43 darjah. Sama dengan jawapan. Okay. Okay, itu yang pertama. Okay, contoh soalan yang kedua, A2. The length of RS. Okay. The length of RS. Mana RS? Tukar color lain pula. Okay, RS lah ni. Okay, nak cari RS, awak kena pertimbangkan lah. Okay, 9, X ni kita dah tahu 99.43. Maknanya kat sini kita dah tahu lah. Tolak je lah. Tolak. 180. Tolak dengan 99.43. So, akan dapat 80.57. Sini adalah 80.57 darjah. Okay. Okay, so nak cari RS, dah ada dua sisi kan? Senang lah nak cari RS sebab dah ada dua sisi. Okay, kita cuma perlu cari sudut ni je. Okay, so saya, kita pakai sign rule. Okay, so 180 tolak dengan 65, tolak dengan 80.57, kita akan dapat sini adalah 34.43. Okay, 34.43 kita pakai sign rule lah. Okay, nak cari RS kan? RS ni awak gantikan dia sebagai Y atau apa. Okay, so Y, petua sign kan? Y bahagi dengan sin 34.43 sama dengan pilih sisi yang mana lagi? 4.2. 4.2 bahagi dengan sin 65. Okay, shift soft. So awak akan dapat Y equal to 2.62 left centimeter. Okay. Itu sajalah dia punya penyelesaian untuk contoh ini. Okey. Okey, saya akan teruskan dengan contoh yang lain pula.
Angle BCA. Okay, ini taklah kot. Aku nak cuba. Okay. Okay, contoh nombor C. Okay. Angle BCA. Okay, tengok faham dulu. Okay, ni dia bagi 8. Okay, mana sini pun 8. Okay. Ha, sudut ni sama ni sudut sini. Okay, kalau sini X, sini pun X. Okay, sebab dia kaki sama. Okay, nak cari angle BCA. BCA, okay ni. Angle BCA sini. Kita labelkan ni sebagai Y. Okay, tak kisahlah, label lah apa-apa pun. Jadi akan dapat jawapan kan. Okay, nak cari angle Y tu, kita akan guna sine rule. Ha, sebab nampak tak? Yang segitiga ABC ni ada sine rule. Okay, iaitu yang ni pair dia yang ni. 8 ni pair dia yang ni. Okay, so kita akan pakai Y sin lah. Okay, sin Y divide by 10 equal to sin 30 divide by 8. Okay, so awak shift soft sin Y, kita akan dapat agak 10 lagi. Kita akan dapat 58. Okay, kemudian inversekan sin tu, kita dapat 38. Okay, yang ni awak kena hati-hati ni. Okay, kalau awak tekan calculator, awak akan dapat 38.68 darjah. Okay, nampak macam betul kan? Tapi cuba awak perhati sin Y. Y tu sudut cakah, sudut besar kan? Okay, so yang ni kena cakirkan lagi. Y sebenarnya adalah 180 tolak dengan answer. Baru dapat 1.41 darjah. Sama dengan jawapan yang dia bagi. Okay. Itu kena hati-hati ya. Okay. Untuk yang kedua, the length of CD. Okay, nak cari CD. CD. Ni CD kan. Okay, CD. Maknanya sebenarnya 38.68 ni adalah ni, X. 38.68 sudut dia. Okay, so nak cari CD kita dapat lah. CD kita guna apa? Kita guna sine juga. Kita guna sine. CD guna sine. Guna sine boleh atau guna cosine pun boleh. Okay, kan? Guna cosine pun boleh juga sebab kita dah tahu 38.68 kan. 38.68 2 tu, maknanya kita akan dapat sudut ni. Dia 38.68 darab 2. Okay, 180 tolak answer. So kita akan dapat 102. Eh, dia tu. 102 besar sudut ni. Okay, ni 102.64 darjah. Okay. Betul ke? Check balik. 38. Sekejap saya check. 38.68 darab 2. Okay. 180 tolak angsa. Okay. 102.64. Okay. Betul. 102.64. Okay. So pakailah cosine rule. Sebab dia ada 8 kan? Okay. Kalau cosine rule, kita akan pakai awak nak tagging dia sebagai apa? Sebagai K. Ni K. K boleh juga. K square sama dengan K 8 square tambah 8 square tolak dengan 2. 8, 8 cos 102.64. Tekan je calculator. Kita akan dapat lah 12.49 sentimeter. Sama dengan jawapan ni. Okay. Itu contoh penyelesaian dia lah. Alright. Okay, itu cosine rule dengan masalah segitiga lah. Okay, given the area of A, B, D. Okay, ni yang contoh D ni pula melibatkan area. Okay. Okay, given the area of A, triangle of A, B, D. Apa ni? Okay. Triangle of ABD. Mana ABD? Okay. Ni adalah 12
centimeter square. Ha, tu dia punya area. Calculate the length of BD. BD. Ni BD dia. Oh, BD. Okay. So, 40 darjah ni sini. 40 darjah ni sudut situ kan? Okay, BD ni kita andaikan dia sebagai, ha, dia macam ni. Kita andaikan BD ni sebagai X lah. Okay, so nak dapat 12, macam mana dapat 12 ni? Okay, 12 tu kita dapat bila kita buat luas segitiga. 1 per 2, 6, darab dengan X, darab dengan sin 40. Okay, so tekan calculator, shift soft. So, awak dah dapat X equal to 6.223 cm. Okay, tu yang pertama. Okay, yang kedua, angle CBD. Angle CBD. Nak cari angle ni. Okay, tukar color. Okay, nak cari angle ni. Ni labelkan dia sebagai Y. Okay, nak cari nilai Y. Okay, nak cari nilai Y, kita boleh pakai, sebab ada tiga sisi kan, kita pakai cosine rule. Okay, cosine rule, kita akan buat macam ni. Ni tengok ni. Okay, maknanya 11 square sama dengan X. Kita dah tahu kan, 6.223. Memang soalan dia akan berkait-kait macam ni lah. Okay, kuasa 2. Okay, tambah dengan 8 kuasa 2, tolak dengan 2, 6.223, darab dengan 8, cos Y. Okay, so shift soft, awak dapatlah cos Y dulu berapa, kemudian tekan Y sama dengan berapa. Okay, itu cara saya tunjuklah. Okay, so boleh cuba sendiri. Okay, hopefully awak akan dapatlah. Kita ada 7 minit lagi. Okay, so last sekali. Okay, 7 minit untuk yang terakhir ni. Di 7 minit yang terakhir ni, kita akan tengok contoh soalan. Contoh soalan SPM. Contoh soalan sebenar. Okay, ni contoh soalan 2003, soalan 2004. Okay, soalan dia macam ni, 10 markah. Eh? Okay, kita tengok yang latest. Eh, tak ada. Oh, ni yang paling latest. Okay, tak apalah. Okay, hopefully sempat siap. Saya tunjuk. Eh? Okay, SPM tahun 2006. The following diagram shows a quadrilateral. Quadrilateral maknanya sisi empat. Okay, sisi empat. Okay, dia bagi maklumat tu lah. 5, 6, 49 semua tu kan. Okay, so ada lagi tak maklumat yang dia bagi? Tak ada kan? Okay, yang pertama, the area of triangle BCD is 13. Okay, dia bagi area of triangle BCD. BCD area dia lah 13. Ha, tulis. Okey, 13 cm persegi dan sudut BCD. Sudut BCD adalah acute. Ini acute. Sudut sini acute. Mana sudut acute? Sudut tirus kan? Sudut kecil. Okey, calculate. Yang pertama, calculate angle BCD. Oh. So kita guna apa? Kita guna petua, sebab luas kan, 13 cm square ni adalah luas kan. Okay, macam mana dapat 13? 1 per 2, darab dengan 5, darab dengan 6, sin BCD. BCD ni awak tag dia sebagai X, sin X. So, tekan calculator, sin X sama dengan, okay, ada perpuluhan dia kan. Kemudian inversekan sin, awak dapat 60.07 darjah. Ni jawapan dia. Okay. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua. Okay, so dah dapat 60. Boleh tulis kan kat sini 60. Okay. 60.07. Okay. 13 ni saya buang lah. Ganggu. Okay. Yang kedua. The length in cm, in the length in centimeter of BD. Okay, yang ni. Tagging dia sebagai Y. Nak cari tu. Okay, nak cari tu, kita ada sudut, kita ada dua ni kan. Kita boleh guna cosine. Cosine rule maknanya kepik ni, kita akan tengok situ. Okay, kita boleh guna cosine rule itu.
y square equal to 5 square plus 6 square minus 2, 5 times 6, cos 60.07. Okay, and then awak tekan calculator, shift soft dapat 5.573 darjah. Okay, itu soalan nombor B. Okay, sama kan? Okay, soalan nombor C. Sudut ABD. Okay, ni kita padam lah. Maknanya kita dapat Y ni 5.573 kan? 5.573. Okay. Sudut ABD. Mana ABD? Haa ni, nak cari sudut ni. Okay, nak cari sudut tu. Okay, kita pakai sine rule. Sebab apa? Sebab apa? Sine rule ke? 40. Oh, tak boleh pakai sine rule. Nak cari sudut tu, kita pakai cosine ke? Sekejap. Boleh pakai sine. Okay, pakai sine rule. Macam mana pakai sine rule? Kita kena cari sudut satu-satu lah. Okay, sebabnya kita nak cari sudut B tak dapat direct. Kita kena cari sudut ni dulu. Sudut ni. Ni awak gantikan dia sebagai Z. Okay, ni. Pair dia macam ni. Okay, cari dulu sudut Z. Dapat sudut Z. Awak guna jumlah sudut dalam segitiga ABD ni, tolak 240 dengan Z ni, awak dapat B sama dengan 116. Saya short lah. Saya shortcut dengan 116. Okay, dapat 116. Okay, saya tak tunjuk itu. Okay, yang D ni saya tunjuk yang D. The area in centimeter square quadrilateral ABCD. Okay, ABCD. Okay, nak cari jumlah sudut dan jumlah luas quadrilateral ABCD, awak kena buat satu-satu. Okay, kena buat satu-satu. Okay, yang pertama kita dah tahu dah. 13 kita dah tahu kan? 13 tu jangan usik lah. Kita nak tambah area ABD. Okay, untuk cari area ABD, sudut ni kita dah dapat 116 kan? 116.55. Okay, sudut ni kita dah dapat. Okay, kita guna petua ni lah. Iaitu 1/2, 5.573 darab dengan 9. Okay, darab dengan sin 116.55. Oh, baru selirat dah. Okay, so tekan calculator, 13 tambah dengan apa? So, jawapan akhir dia adalah 35.43 darjah. Okay. Okay, sebab masa nak habis, saya tak dapat teruskan lagi. Okay, saya akan tunjuk contoh ambiguity dalam melalui video nanti ya. Okay, area tu. Okay, so saya akan tunjuk case ambiguity melalui video nanti saya akan share dalam group ataupun dalam Google Classroom. Okay, okay, so setakat ni ada masalah sebab kita ada 1 minit lagi. Okay, kalau tak ada, saya akan stop di sini lah.